بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك فإنهما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. Apabila membuka oleh Allah bagi kamu akan wijha, akan satu jihad. Wijha, makna wijha kan pintu atau jalan masuk. Wijha dari jihad, nak maksud lang kita ikadul humam ni, ikadul himam al babu wal madkhal kan makna makna jihad. Apabila membuka oleh Allah bagi engkau akan pintu daripada ta'aruf, memperkenal diri Allah, keputuriro badanya. Fala tubali ma'aha, maka jangan engkau peduli sertanya terbuka pintu ta'aruf oleh bahawa sedikitlah amal kamu. Fa innahu ma fataha laka, karena sesungguhnya Allah tidak membuka akan pintu ta'aruf bagi kamu kecuali padahal dianya Allah berkehendak akan bahwa memperkenal diri kepada kamu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak meyakini bahwa sungguh memperkenal diri dianya Allah itu yang mendatangkannya perkenal diri di atas kamu? Dan bermula amal itu kamu yang mempersembahkan akan amal kepada Allah. Di mana letak perbedaan apa yang kamu persembah kepada Allah daripada apa yang dianya Allah mendatangkan sendiri di atas kamu? Di dalam kalam hikmahnya membicarakan tentang topik dibukanya pintu makrifat. Jadi bila seorang hamba kagu buka pintu makrifat li Allah, nyo tanyo hanggebi melalele dengan amal zahir. Patai tanyo katruk makam makrifat yang tinggi, baik susah li gara-gara ham merumpuk ubud ibadat yang zahir. Geurun tertimpa musibah yang luar biasa membuat nyan hasil gejak li musjid. Nyan baik je kesusah, umai roh, umpa jamaah li biasa berukun, jamaah kat gadah pala 27. Nyan je, karena ibadat tanpa makrifah, ibadat dengan na makrifah dengan ibadat tanpa makrifah lebih bernilai ibadat yang na makrifah. Pu membrokan ibadat tiga, tapi hana teruk buat makrifah. Karena amal badaniyahnya wasilatul lil amal kalbiyah. Amal lahirnya je ke sarana yang membawa atau mengantarkan kitanya kepada amal batin. Jadi punya amal zahirah je ke amal badaniyah, je ke wasilah bagi amal kalbiyah. Nyo ketanyo katruk buat makam makrifah ke Allah, ku pulam daya ingat ke amal batin. Karena Allah cara memperkenal diri kepada ketanyo hamba dengan gebi bala. Keng Allah Taala apa? Gak tanya manis muka ismi pulang kemenan. Kemenan mana memperkenalkan ke lagi buat manusia. Manusia kemenan memperkenalkan Mahirul Zahrul Kelirungan Ahmad. Kemenan cara memperkenalkan Allah. Allah cara geputuri roh buat tanya hamba ngegebi bala ke tanya. Balanya amsal fal amsal. Tingkat Nabi lebih tiga gebi bala. Karena dengan gebi bala ke tanya li Allah Ta'ala pulang balanya bala yang luar biasa disinan ke tak akui letak kelemahan ketanya hamba. Lagi nak hidup man arafah nafsah, arafah rabbah. Arafah nafsah buat ketanya, pada saat tertimpa bala. Gubi bala tutung kedai, mati perumah, mati anik tinggal siro. Nyan baru datu sorot. Tak akui kelemahan roh. Dan nyan baru datu diri Tuhan. Dia tanya, mentang serba na, serba mewah. Dia tua dia Tuhan, anda datu diri. Jadi Allah cara memperkenal diri dengan gubi bala dan musibah. Maka pada saat tanya kata timpa bala dan musibah, yakinlah Allah telah memperkenal diri kepada anda. Di baik sampai gara-gara na bala dan musibahnya membuat tanya
Udip danya pesimis, membuat danya merasa broken, putus asa anjir. Karena yang harus diyakininya Allah kagak buka pintu untuk gubuduri roh ke danya. Saatnya bek risau udip ke danya gara-gara han merumpak beramal. Yang broken danya hadir rumah sejib sabi kana-kana so. Sedia makanan di rumah, makanan kasihah belinya tinggal tajak masjid. Nasor kemana urangnya, rumah kan meninggal, rumah kan tutung. Sehingga ibadat-ibadat, amalan-amalan zahirnya kala yang hana merumpak pubut li. Yang hangga birisau dalam agama. Karena yakinlah yang Allah kagak perkenalkan diri bakrona. Bak ketanya, yang saatnya ditanya baik li tak peduli tentang din amalan zahir. Karena kupuman letak amalan zahir, tujuan daripada amalan zahir memandu untuk mengatruk kepada amal ati. Amal ati marifah. Tanya katruk buat marifah. Tapi bila sampai rencana nak buat ada pelele. Bila tak lampung dah. Lampung lah. Ini dah ulang yatin. Maksud daripada kalam hikmat di sini. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifah atau mengenal Allah bagimu, maka jangan kamu hiraukan. Maka jangan kamu hiraukan mengapa itu terjadi walaupun amalmu sangat sedikit. Amalmu sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena dia ingin memperkenal. Memperkenal diri kepadamu. Allah membuka jalan tersebut untuk memperkenalkan diri kepadamu. Tidaklah engkau mengerti bahwa makrifat itu merupakan anugerahnya kepadamu. Sedangkan engkau mempersembahkan amal-amalmu kepada Allah atau kepadanya, maka apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Wainang nebrah, di mana letak perbedaan? Kan pasti beda kan? Menyota arruhno Allah bi kedanyo, menyo amal kedanyo persembahkan atau hadiah ke Allah. Amal tanyo hadiah ke Allah. Tanyo yang bi ke yang tanyo yang bi ke Allah. Jadi persembahan amal tanyo kepada Allah, mengamal, mengenal Allah yang merupakan kebutuhan yang besar untuk setiap hamba. Manakala Allah kagak bukakan pintu untuk menuju kepada makrifat kepada Allah, yang merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Jadi gebuka pintu jalan makrifat oleh Allah, yang anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Maka watanya kita hanggu bi peduli kepada adit amal. Ini baik membuat risau malu ham rumpuk li pubuknya, ham rumpuk li amai wirid, ham rumpuk li amai sama dia. Kupulam wirid sama dia. Tujuannya memandu untuk mari marifat, katru marifat. Tenawate ada mailam ni. Angka kan? Jadi yang kunci ji patran. Kunci ji iaitu menyatanyo kat terbuka pintu marifat, nyatanyo hang birisau bila gara-gara terbuka jalan makrifatnya membuat tanyo sedikit kesempatan untuk beramal. Di mihana ada pegak penjelasan kan bingung kiban terbuka pintu makrifat sedikit beramal mungkin dia makin makrifat makin kuat beramal. Rupanya ada penjelasan ukuran terbuka pintu makrifatnya dengan gebi bencana dan musibah. Orang yang kagebi bencana dan musibah tentu kenyamanan gaknya dalam hidup pun kagak ada. Kadi wiwih le musibah yang gak alami. Yang gara-garanya baik kang membawa kepada kurang kesempatan untuk beramal. Yang kurang kesempatan untuk beramal gara-gara na musibah baik membuat getanyo hati, baik membuat hati getanyo risau. Karena harus yakin yang Allah telah memperkenalkan diri kepada getanyo. Memperkenalkan diri Allah ke getanyo atau makrifat Allahnya satu anugerah besar bagi hamba dalam kehidupan. Ian kata terima sabu anugerah yang raya, masa tanya mentang risau dengan hal-hal kecil. Ada yang raya kena mentang risau dengan hal-hal kecil. Ya orang kena moto susah kena Honda, susah kena Honda lah moto kena. Berkah yo nak Honda ingin ada nak moto ambulain teh uji nak nampai ada piyo ke kedai gop, nampai piyo yuk rumah gop jadi aja aju. Mak kena moto, susah lah man. Rokam pak piyo piyo ke kedai gop. Nyo kaji tajak aju teh ujian nem dek ada piyo
Jadi tekanan hal yang besar, anda perlu risau kepada hilangnya hal-hal kecil.